Hai semua, nama saya Clarence Steve Charles. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Telupit Sabah. Pada hari ini, Steve akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Padah Si Penipu. Ali seorang pengembala biri-biri. Pada suatu hari, Ali bosan dan mendapat akal untuk menghilangkan kebosanannya. Ali menjerit, "Serigala, tolong, tolong!" Sekumpulan penduduk kampung yang datang menyelamatkan Ali. Apabila tiba ke tempat Ali, Ali berkata sambil tertawa, "Ha, ha, ha, kamu semua dipermainkan oleh saya." Penduduk kampung itu berasa sangat marah. Mereka meninggalkan Ali sambil berkata, "Cis, kamu mempermainkan kami." Pada keesokan harinya, muncul seekor serigala di depan Ali. Serigala itu membaham seekor biri-biri Ali. Ali menjerit meminta pertolongan. Tetapi malangnya, penduduk kampung tidak melayan jeritan Ali. Ali menyesal akibat menipu. Semua biri-biri Ali habis dibaham oleh sang serigala. Pengajaran bagi cerita ini, jangan pernah menipu orang ataupun mempermainkan orang. Karena apabila kita menipu mereka, mereka tidak akan mempercayai kita lagi. Sekian dan terima kasih.